Museum Linggarejati bermula dari sebuah gubuk seorang ibu yang bernama Jasitem yang dibangun di tahun 1918 merupakan salah satu saksi sejarah perundingan wakil Indonesia dan juga Belanda. Gedung tua bergaya kolonial bertempat di bagian timur kota Kuningan, Desa Linggarejati, Kecamatan Cilimus. Digunakan sebagai tempat perundingan Linggarejati di tahun 1946. Diresmikan sebagai museum di tahun 1976. Perundingan yang diwakili dari Indonesia yang diketuai oleh Sultan Syahrir, Susanto, Tirtoprojo, dan Dr. A.K. Ghani berunding dengan delegasi Belanda yaitu Prof. Mr. Sir Merhoren, Dr. F. De Boer, Mr. Van Poel, dan Dr. Van Mook. Dimediatori diplomat Inggris Lord Killorn. Perundingan Linggarejati diadakan pada 10 sampai 12 November 1946. Perundingan ini menghasilkan 3 isi pokok bahasan. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Paling lambat, Belanda harus meninggalkan daerah de facto pada tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Indonesia Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Indonesia Serikat. Yang ketiga, Indonesia dan Belanda akan membentuk Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Hasil perundingan ini hasilkan naskah persetujuan Linggarejati yang disepakati di Jakarta pada tanggal 15 November 1946. Bagian belakang terdapat halaman yang sangat luas, yang mana di area ini terdapat monumen yang bertuliskan isi pokok hasil perundingan. Selain itu, terdapat batu hitam dengan ukiran 5 pilar masyarakat Indonesia yang dibangun di atas monumen. Kelima pilar itu diantaranya yaitu petani, pemuka agama, wanita, tentara, dan tidak ketinggalan juga pemuda yang saling berangkulan. Artinya harus tetap bersatu padu